Gak jelas kamu. Loh, kamu kok marah sih, Tan? Kamu ngajak berantem, hah? Gimana sih kamu, Tan? Bukannya oper bolanya ke aku, malah nendang sendiri. Payah kamu, Tan. Loh, kok kamu marah-marah sih, Za? Orang aku nggak dengar kamu kalau tadi minta bola ke aku. Apaan? Aku tuh udah teriak-teriak juga dari tadi minta dioper bolanya. Hah? Apaan, Za? Kamu ngomong apaan sih? Aku nggak dengar. Hah? Kamu bilang apa? Kamu ngomong apaan sih, Za? Nggak jelas kamu. Loh, kamu kok marah sih, Tan? Kamu ngajak berantem? Hah? Udah, jangan berantem. Di sini suaranya berisik. Kita ke pinggir sana aja ya. Yuk. Berisik banget sih di lapangan tadi ya. Nah, itu dia, It. Kenapa aku minta kita semua ke sini? Karena di lapangan sana berisik banget dengan suara kendaraan. Tapi aku masih kesel sama kamu, Tan. Coba kamu tadi oper bolanya ke aku, pasti gol. Loh, aku tuh tadi gak dengar kalau kamu minta bola, Zah. Udah, ini bukan salah Sultan kok, Zah. Sultan itu gak ngoper bola ke kamu gara-gara dia gak dengar tadi. Nah, benar itu, Mal. Sumpah, aku gak dengar tadi kalau kamu minta dioper. Iya, Iza. Aku aja tadi juga gak dengar apa-apa pas kita main bola. Orang suara mobil sama motornya berisik banget. Iya, betul, Said. Semua kebisingan tadi itu namanya adalah polusi suara. Hah? Polusi suara? Setauku, polusi itu cuma polusi udara doang deh, Mal. Iya, benar. Setauku polusi itu ya udara, Mal. Iya sih, emang kebanyakan dari kita cuma tahu polusi udara atau polusi air aja. Padahal suara bisa jadi polusi juga loh di kehidupan kita. Lah, terus polusi suara itu apa, Mal, emangnya? Jadi, polusi suara adalah suara yang terdengar oleh telinga kita, tapi sifatnya nggak dibutuhkan atau ganggu deh. Nggak bisa dipungkiri kalau telinga kita bisa mendengar suara yang berada di dalam jangkauan. Biasanya, polusi suara ini terdengar ketika kita berada di jalan raya, seperti bunyi mesin kendaraan, klakson, dan lain-lain. Gak hanya itu, bunyi mesin pabrik yang keras juga bisa jadi polusi suara bagi para pekerjanya. Lalu suara pesawat terbang, suara dari proyek pembangunan, lalu suara dari musik yang terlalu keras juga bisa jadi polusi suara loh. Oh, jadi polusi suara itu adalah suara yang terdengar oleh telinga kita tapi sangat mengganggu ya, Mal? Iya, Sultan, benar. Mendengarkan suara yang terlalu keras atau berkekuatan terlalu besar bisa beresiko merusak pendengaran kita. Suara keras akan membuat sel-sel sensorik dalam telinga yang bertugas untuk menangkap sinyal jadi kelelahan. Akibatnya, pendengaran kita jadi gak sejernih biasanya dan bakalan muncul suara berdengung. Pantesan tadi si Sultan gak bisa dengar pas aku minta dioper bolanya. Nah, iya, Zeh. Jadi tadi itu bukan karena si Sultan gak mau ngoper bola ke kamu, tapi ya karena si Sultan gak bisa dengar aja suara kamu. Iya, Za, aku beneran tadi gak dengar suaramu kok. Orang suaranya berisik banget tadi, makanya aku tadi gak ngoper bolanya ke kamu. Iya, Tan, gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya, karena tadi udah marah-marah ke kamu. Padahal ini semua karena polusi suara yang mengganggu. Ya udah, yuk kita pulang. Udah sore nih. Oke, Mal.